Mohon izin untuk ukuran filenya Kalimantan itu di 137 izin. 137 GB giga. Siap. Izin untuk ininya paling saya mengirimkan seluruh Kalimantan. Nanti apa untuk indeksnya nanti tak kirimkan juga izin. Nanti tak kasih indeks CSRT. Siap. Jadi kalau komandan masukkan ini, aduh mana mau sekali buka lagi, tak kasih lihat tutorialnya. Nah, aku buka. Jin, nah, kalau kita masukkan Kalimantan SHP, saat kita masukkan ke sini. Set. Nah, siap. Di sini apa? Ini kan tinggal di-upload izin, tinggal di-upload yang mana mau kita cari. Setelah itu diklik option. Nah, ini pilih atributnya yang dilihatin itu pack name izin. Pack name. Nah, nanti muncul kode-kode seperti ini izin. Jadi kalau misalnya kodenya yang mau dicari pulau itu atau wilayah itu di sini, kita cari AF70, AF71. Nah, lihatnya di sini Jin, yang berapa giga itu. Dilihatnya di Kalimantan. Kalimantan Vivid A71, tinggal dicari A71. Enter. Bukan A71 dong tadi. AF70 AF71. Oke. AF70. Ah, ini dah nih Jin. Nah, ini tinggal diseret ke sini. Tas. Jadi misalnya saya cari tadi AF70, nah langsung muncul. Saya udah pasti ke sini. Langsung muncul di sini. Aduh lama kali. Ah, siap, langsung muncul di sini. Nah, paling untuk wilayah-wilayahnya seperti itu izin, misalnya mau dicari ini dimasukkan kodenya AF72, AG72, nanti dicari di file yang berapa giga itu izin. Nanti citranya ini rentangnya 2019 sampai 2021 izin. Seperti ini. Untuk update terbaru dari Ditopat nggak memperpanjang kontrak izin. Jadi ya seperti ini yang bisa diinterpretasi, interpretasi. Lahan terbuka. Jalan-jalan. Jalan apa namanya? Jalan orang. Siapa nanti izin?